saya apa urusan saya dengan Ibu Mega? Nggak ada. Saya nggak pernah kerja sama beliau. Saya nggak pernah di bawah dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu PNI asli loh. PNI asli. Nah, saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang anu, yang nggak apa, nggak peka. Nah, orang-orang minoritas seperti saya, apa, pastilah partainya itu PDIP. Dasarnya ya. Tapi dalam perjalanan lain, kalau lihat orang yang nunggangin apa, yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas, ngapain kita dukung yang orang yang nggak jelas? Juga, kadang-kadang saya lucu lek-lek kita ini cari aja alasan supaya membenarkan dirinya yang belum tentu juga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Wah, jadi paham ya kenapa Opung Luhut itu tidak mendukung Ganjar ya. Ya itu memang karena orang-orang di PDIP itu ya, ya seperti itu. Setia sekalian lama bersama Pak Jokowi lah, kok sekarang tiba-tiba menyalahin Jokowi secara brutal. Hasto CS, Deddy Sitorus itu. Dan ini pernyataan yang keras menyentil PDI Perjuangan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang ini, saya udah ngomong di Instagram saya. Trajectory kami 2030 itu income per kapita kita $10,000. Yeah. Kita mungkin ya 3 triliun GDP kita. Tapi kita harus tumbuh 6% dan itu bisa dicapai, enggak ada masalah. Jadi saya lihat yang berkali-kali kami ketemu Pak Prabowo, dia sangat setuju, sepaham dengan program Pak Jokowi. Karena saya bilang begini, Pak Prabowo, Anda kalau bikin program baru lagi, 4 tahun loh Pak, saya bilang. 4 tahun loh, baru kita mulai jalan. Dan itu Anda kehilangan waktu. Kalau 4 tahun, nanti tahun 2028 atau 2027 udah pemilihan presiden baru lagi. Udah persiapan. Anda kapan mau jadi? Nah, itu yang membuat negara ini yo-yo. Nah, saya melihat itu. Orang mungkin nggak melihat itu. Nah, saya bilang, enggak. Saya bilang sama tim saya, kita mesti cari orang yang bisa melanjutkan program Pak, menyempurnakan dan melanjutkan dan menyempurnakan program Pak Jokowi ini. Okay. Kan partainya Pak Jokowi PDI Perjuangan. Siapa tuh? Partainya Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan, yang harusnya dalam tanda kutip melanjutkan itu adalah kader dari partainya. Makanya dong, saya juga aneh kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu. Kalau saya, saya aneh dan ya. Anehnya di mana Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melanjutkan program itu, kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu, jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, yes. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri, menjadi satu kekuatan tersendiri. Ada approval rating 82% tinggal 1 tahun presidensinya. Jadi nggak lemdak ya? Bukan lemdak. Okay. Nah, kalau saya, if I were PDIP, saya akan capitalize sebenarnya. Tapi saya lihat beda. Ya sudah, urusan dia lah itu. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, ya kita pakai, kita usung Pak Prabowo aja. Karena menurut saya itu yang, karena kalau enggak, Nana, ini bernegara kita nyungsep lagi nih. Masuk ke nol lagi. Jadi ya kalau tadi Pak Ganjar ini membawa tadi apa, meneruskan program-program ini, menurut saya yes. Karena buat saya kan kebaikan Indonesia kok, saya nggak ada urusan lain. Ini menurut saya nggak minta jabatan loh, ingat loh. Nggak ada saya yang minta jabatan. Menurut Anda sekarang Ganjar dan PDI Perjuangan tidak akan meneruskan programnya Pak Jokowi? Ya dia kalau dia kalah kan nggak ada urusan lagi. Ya hanya saya sayangkan, kita ini guyup lah kalau beda. Karena menyelesaikan ini nggak bisa sendiri satu orang juga. Nanti siapapun presidennya nggak akan bisa dikerjain sendiri. Kalau dia berpikir mau sendiri, ya udah kita nyungsep juga. Kalau itu maunya kita ya sudah, karena bonus demografi itu hanya sampai 2030 loh. Jadi anak-anak muda kita itu habis itu. Nah itu banyak pemimpin nggak paham itu. Nggak paham, Nana. Paham pengen dia jadi presiden. Emang lu kalau udah presiden lantas kau bisa merintah-merintah gitu? Nggak bisa. Ada yang bilang Pak Luhut itu nggak dukung jagoannya PDI Perjuangan karena masih ada personal nih, sulit bersatu dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Nggak ada. Saya apa urusan saya dengan Ibu Mega? Nggak ada. Saya nggak pernah kerja sama beliau.
saya nggak pernah di bawah dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu PNI asli loh. PNI asli. Karena saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang anu, yang nggak apa, nggak peka. Nah, orang-orang minoritas seperti saya, apa, pastilah partainya itu PDIP. Dasarnya ya. Tapi dalam perjalanan lain, kalau lihat orang yang nunggangin apa, yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas, apain kita dukungnya orang yang nggak jelas? Sekarang kita maksudnya mengawangi nggak jelas tuh gimana? Ya, artinya membawa kepada apa arah yang menurut kita ya, mungkin menurut mereka tempat yang jelas, tapi kalau menurut saya nggak jelas. Kalau kamu mau bikin baru lagi, saya udah bilang berkali-kali, nggak bisa. Udahlah, saya bukan mau sombong. Nggak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini, nggak banyak lah. Okay. Nah, kalau itu terjadi, ya udah kita jalan di tempat lagi. Karakter itu penting. Karakter yang saya bilang tadi, karakter yang berterima kasih, karakter yang menghormati, karakter yang itu kita penting. Ini kan saya lihat ada mantan menteri, begitu dia nggak menteri, ribut. Padahal dia nggak jadi menteri itu karena dia nggak perform. Kalau kita selalu mengingat-ingat masa lalu orang, kita nggak akan pernah maju. Nggak akan pernah maju. Nah, sekarang kita lihat sekarang ini gimana. Kayak yang masa lalu itu kita lihat kalau memang betul-betul itu bisa pengaruh ke depan. Sekarang selama sekian puluh tahun terakhir ini, dia menunjukkan siapa dia. Dan saya tidak pernah ragu nasionalisme dia. Saya tidak pernah ragu dan saya tidak pernah ragu mengenai konsistensinya dia. Dan saya tidak pernah ragu kecintanya pada Republik ini. Ya, dan diskusi kami sering tadi mengenai program ini, beliau sangat sangat responsif. Misalnya Siwit. Siwit, nah kita sekarang sudah mulai buat di mana 100 hektar pilot project di Lombok. Itu Nana 4 tahun loh Nana, baru jadi tuh. Penelitiannya segala macam. Itu contoh. Nah, Presiden mau kunjung sana 29 Februari ini ya, 29 Februari. Pak Prabowo bilang, "Bang, aku mau juga lihat gitu." Karena saya bilang ini punya dampak luar biasa pada lapangan kerja. Bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja untuk nanti 1 juta hektar. Dan itu tidak ada urusan tanah karena di laut. Karena kita ini diberkahi Tuhan dengan sinar matahari yang selama sepanjang tahun. Itu hasil penelitian itu. Bisa nanti menggantikan biodiesel atau biofuel, bisa jadi bio upgradable, namanya plastik, bisa tadi jadi pupuk organik, bisa macam-macam sekali. Bisa juga absorb dari CO2. Nah, ini Pak Prabowo memberi respons yang bagus. Timnya ketemu dengan tim kami, bicara. Ya buat saya kan enak, oh kalau gitu ini tinggal dilanjutin aja. Tinggal jadi diperbaikin sana-sini. Nah, salah satu ya, kelanjutan ini dan kecintaan Pak Jokowi pada Republik ini. Yang bisa membuat ekonomi Indonesia tambah bagus ke depan itu ya program-program seperti yang sekarang jalan. Jadi